Assalamualaikum. Sore ini kita melihat suasana bulan Ramadan di waktu buka di kota Mentawai, yaitu tepatnya di Tua Pejat Bosku. Terlihat banyak kendaraan lalu lalang di seputar bundaran Tua Pejat. Kita akan mencoba dan melihat dan untung menjual takjil pembukaan di bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali masyarakat antusias membeli pembukaan karena sebentar lagi pembukaan ataupun umat Islam akan berbuka mendengar pemandang azan. Jadi sebagai masyarakat membeli pembukaan di seputaran kota Tua Pejat ini sangat ramai sekali setiap sorenya, bosku. Terlihat mobil yang sedang parkir dan lalu lalang motor mundar mandir sambil menunggu berbuka puasa. Kita berada di depan Masjid Assalam. Di seputar masjid ini biasanya takjil pembukaan Ramadan sangat ramai sekali. Ini adalah eksis jalan strategi di kota Tua Pejat. Lalu lalang motor, ada yang cuci mata dan membeli makanan untuk berbuka puasa. Sangat sangat mudah sekali, bosku. Biasanya masyarakat yang ingin membeli takjil di sepanjang atau seputaran di bundaran Tua Pejat ini, mereka biasa membeli pembukaan dan langsung ke dermaga melihat keadaan tempat, suasana yang indah, dan di ujung sana terlihat daun tung dan orang-orang membeli pembukaan takjil seperti kuih, bakwan, risau, mie goreng dan lain sebagainya. Suasana keadaan ini benar-benar sangat ramai setiap bulan puasa. Kota Tua Pejat banyak sekali orang-orang yang berkunjung ataupun jalan dan mencari pembukaan, terutama umat Islam. Mereka membeli pembukaan di sini bermacam ragam. Terlihat lalu-lalang motor sangat ramai sekali, bosku. Karena ini bulan Ramadan ini, bisa detik-detik mau berbuka, mendengar suara azan dan sirine tanda berbuka, masyarakat antusias sambil jalan-jalan suri menunggu berbuka. Ini biasanya setiap sore ini ramai sekali, ya bosku. Mereka selalu membeli takjil yang mudah didapat. Terlihat ini banyak cewek cantik yang sedang berkendara motor membeli pembukaan seperti kolak dan macam-macam takjilnya, dan harganya pun bertaraf ya. Ada yang 5.000, 10.000 dan seterusnya, terjangkau buat masyarakat. Kita sangat menikmati ya, dan ini adalah dermaga Tua Pejat. Lihat juga nih seorang pemuda yang ganteng. Wih, santai deh bosku. Seputaran kota Tua Pejat ini kita bisa melihat takjil orang-orang menjual pembukaan. Terlihat jelas ya, Ramadan tiba.
dan ini adalah akses jalan di tempatnya di kilometer 0. Akses ini sangat mudah didapati. Ada yang membeli pembukaan langsung ke kilometer 0 dan kita bisa sampai ke atas kilo 1, kilo 2, dan kilo 3, dan 4, dan seterusnya sampai ke atas bosku. Ini jalannya terus ini. Kita lihat ini, banyak sekali cewek-cewek membeli pembukaan. Benar-benar ramai suasana di kota Tobojat ini. Kota Tobojat sangat sangat nyaman ya di waktu sore. Lalu alam motor ini tidak henti-hentinya, selalu mondar-mandir. Karena suasana di kota Tobojat ini di waktu sore ini banyak sekali orang-orang yang cuci mata, seperti muda-mudi ya, sambil membeli pembukaan takjil yang disenanginya, seperti cola, es campur, dan sebagainya. Lihat ini lalu lang motor ini, dan perekonomian di kota Tobojat ini, yaitu kota Mentawai ini, jadi berkembang. Lihat di ujung sana bersandarnya kapal besar Mas, dan ini adalah pelabuhan dermaga Tobojat yang begitu bersih dan indah. Ini adalah orang-orang yang berjualan di seputaran Masjid As-Salam. Terlihat mereka ada berjalan kaki, naik motor ataupun mobil di kota Tobojat ini bosku, sangat-sangat mewah, sangat bagus, banyak yang bagus. Lihat nih cewek cantik yang beli makan untuk pembukaan. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, artinya di kota Tobojat ini sangat ramah tamah. Kita pun sangat menyenangui. Untung lagi jempol bosku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.